Halo sahabat catur, kembali kita main catur online untuk mempraktekkan teori-teori pembukaan yang sudah ada di channel ini. Kali ini saya akan memainkan pembukaan bidak berbaris di set menteri dengan pecatur kuat. Kita ingin tahu apakah pecatur kuat juga akan bingung melawan pembukaan bidak berbaris ini. Saya mengambil waktu 10 menit lawan kita pecatur dari Israel. Mari kita mulai saja permainannya. Kita buka bidak E2. Ya, hitam kuda F6. Di sini kita masih tetap bidak B2. Kita lihat dulu langkah hitam. Ya, hitam D5. Kita masih bisa mainkan bidak C3. Dia C5. Ya, kita tetap langkah favorit kita bidak D3. Ya, hitam kuda C6, kita bidak E2. Hitam gajah bidak G6, ya kita gajah B2. Hitam belum menyerang, ya dia gajah G7. Kita tetap kuda D2, langkah favorit kita. Hitam rokade, kita tetap gajah E2. Kita lihat di sini dulu langkah hitam menyerang atau masih belum. Ya, hitam bidak E5. Di sini hitam rencananya mungkin mau maju bidak E4 nanti ya. Di sini kalau kita keluarkan kuda ke F3, seandainya dia bidak E4, tentu bidaknya kita pukul, dia pukul, dan kuda kita bisa ke G5 nanti ya, dan menekan bidak di E4. Itu artinya kita masih bisa buka kuda F3. Kita lihat langkah hitam. Ya, benar dia maju bidak E4. Di sini sebaiknya kita pukul dulu bidak E4-nya sesuai dengan rencana kita tadi untuk menekan bidak di E4. Kita masih berpikir pukul pakai kuda atau pakai bidak. Ternyata dia pukul pakai bidak. Di sini sambil menghindar kita ke G5 untuk menekan bidak di G4. Di E4 ya. Kita lihat apa dia bantu. Ya, hitam bantu dengan menteri ke E7. Di sini tentu lebih baik kita menteri C2 menambah tekanan terhadap bidak di E4. Ya, hitam melindungi dengan gajah F5.
di sini kalau kita benteng kurang bagus, sebaiknya kita rokade dulu. Seandainya dia usir kuda, kita ke H3 ya. Ya benar, dia usir kuda. Di sini tempat lari kita cuma satu, kuda ke H3 ya. Seandainya dia pukul, ya kita pukul, tidak apa-apa. Gajah tukar kuda, walaupun jalur G kita terbuka, bisa untuk menyerang di sayap raja hitam. Ya benar, dia pukul. Ya, kita tentu pukul gajah di H3. Apa langkah putih sekarang? Apa langkah hitam sekarang? Mungkin dia menekan bidak H3 barangkali. Ya, dia menteri A6, oh E6 ya, menekan bidak di H3. Kita tidak mungkin bantu dengan gajah karena kudanya pukul, kita hilang satu bidak. Lebih baik kita bantu pakai raja G2. Ya, dia menteri ke A5, E5. Dari sini kita mainkan benteng dulu ya, yang belum bekerja. Benteng A1 tentunya, ke D1 ya. Kita lihat dulu langkah hitam. Dia skak, ya kalau dia skak tentu kita satu-satunya jalan raja ke H1. Dia tekan lagi bidak di H3. Bidak H3 tidak bisa kita lindungi ya. Kita biarkan saja dulu. Mungkin di sini lebih baik kita buka jalur benteng di F dulu dengan bidak maju F3. Dia tentu harus pukul. Iya, dia benar pukul bidak F3. Di sini lebih baik kita pukul, kalau pakai kuda kurang bagus, pakai gajah ya. Gajah pukul bidak F3. Dia tentu akan ambil bidak kita di H3. Tidak apa-apa. Ya, dia pukul bidak H3. Di sini sebaiknya gajah kita hidupin dulu ya. Bidak kita maju ke C4, gajah kita sudah aktif di B2 mengarah ke sayap raja hitam. Apa langkah hitam di sini kira-kira? Mungkin benteng ya. Kita lihat dulu. Oh, dia kuda. Kudanya mau skak ke G3. Ini berbahaya ya pada posisi kita karena benteng kita juga terancam. Lebih baik ini kita pukul dulu kudanya ya. Dia tentu akan pukul pakai menteri. Kalau pakai bidak tentu bagus untuk kita karena jalur G terbuka. Ya, dia pukul pakai menteri.
Di sini gajah, kita pukul gajah atau kuda ke E4. Mungkin lebih bagus kuda ke E4 daripada gajah, pukul gajah. Ya, kita coba kuda ke E4 dulu. Baru nanti gajah kita pukul kalau hitam tidak pukul gajah kita. Dan kita punya serangan di peta F6 yang bisa menekan posisi hitam. Ya, hitam benteng D8 mengajak pertukaran benteng. Pada kalau begini lebih baik kita yang pukul dulu benteng. Kalau dia pukul benteng, tentu kita tidak lagi bisa menguasai lajur F. Kalau kita pukul benteng, ya D8. Tentu kita tetap di jalur F benteng kita. Dia pakai kuda atau pakai benteng? Udah jelas dia pukul pakai benteng. Nah, di sini baru sebaiknya gajah kita pukul gajah dulu. Raja pukul, nanti kita skak. Dan kita sudah menyerang di jalur F. Ya, dia makan, dia pukul gajah. Dan kita ancam bidak dulu di F7. Apa langkah hitam? Bidak maju, oh, menteri. Kalau dia menteri, di sini kita pukul ke menteri ya. Untuk mengembalikan kalah bidak, satu bidak kita tadi. Kalau langkah lain kurang baik, lebih baik kita pukul menteri dulu. Dia pukul menteri. Di sini tentu kita pukul bidak sambil mengancam bidak C. Oh iya, dia bantu bidak C. Di sini lebih baik benteng kita ya. Kita tukar benteng dulu lah. Ke D5 ya. Ya, dia tukar benteng. Kita pukul. Ya, kuda dia maju. Ke E5 ya. Di sini juga kuda kita bisa ke D6 dulu. Kita lihat kemana lari rajanya. Atau kuda dia. Ya, kudanya mundur. Oke, D7 ya. Sekarang kita mainkan dulu raja ke G2. Ya, raja juga F6. Ya, kita raja F3. Apa kira-kira rencana hitam? Oh, dia mengejar bidak sama kuda ya. Ya, di sini tentu kita terpaksa pukul bidak skak. Ya, dia raja pukul bidak, kita ambil dulu bidak H-nya, H6. Ya, dia maju bidak. Di sini kita majukan dulu raja kita ya ke D2. Ya, dia maju H5, sangat berbahaya. Dia mau bikin bidak bebas di sayap menteri ya. Ya, kita coba bidak H4. Ini kecepatan ya, siapa yang cepat. Ya, dia bidak maju C4. Ini kalau kita tidak hati-hati, kita bakal kalah di sayap menteri ya. Dia duluan. Lebih baik di sini kita macetkan dulu. Bidak maju B4. Kalau dia pukul ya, kita tentu bisa pukul dulu. Di sementara bidaknya
bisa kita hentikan. Yap, dia kuda. Dia kuda. Kita kuda juga dulu ke F5. Ya, dia tidak maju, tapi belum berbahaya ya. Kita juga bisa tidak maju ke H5. Yap, dia raja. Dia raja berarti kita tetap tidak maju. H6. Dia tentu pukul bidak kita ya. Ya, dia pukul bidak. Di sini untuk mengikat kuda kita tetap maju bidak H7 supaya kuda yang bisa mundur. Nah, di sini bidak E kita majukan ya. Ya, serasa lebih baik bidak E kita majukan dulu. Ya, dia raja lari. Di sini ya kita maju terus, dia kejar berarti kita rugi ya. Tapi kita coba dulu, tidak apa-apa, dia kejar. Op, dia bidak maju. Ya kita bisa maju. Ini uji kecepatan ya. Dia maju. Kita masuk dulu berarti jadi menteri. Ya, kita bidak E7. Dia tentu maju bidak ya. Ya, dia bidak B2. Ya, kita jadi menteri dulu lah. Bidak E8. Ya, dia juga jadi menteri. Di sini kita untung jam ya, kalau partai barangkali remis ya. Mungkin dia bingung tadi jadi banyak mikir. Ya, kita suka dulu lah ke F7 ya. Sepertinya dia sudah kehabisan waktu karena bingung mungkin melihat pembukaan kita. Ya, benar, hitam sudah kalah. Kalau partai dilanjutkan, berkemungkinan besar ini remis. Ya, sahabat catur, itu tadi pembukaan bidak berbaris yang kita mainkan melawan pecatur yang kuat. Dan ternyata lawan kita juga agak bingung sehingga dia membuang banyak waktu untuk mencari langkah terbaiknya melayani pembukaan kita. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini pass pawn atau bidak bebas. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.